Sore, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Istana Jeans, gudangnya Lois Original. Kembali di minggu yang cerah dan sejuk, adem-adem ayem ya. Kembali di minggu yang cerah adem ayem ini, Istana Jeans menemani agan-agan semua di live minggu sore. Live minggu sore abangku waku wak geng ya. Bang Ipung Bendol, colek dulu Bang Ipung Bendol ya. Kita inikan dulu ya, kita spillkan dulu ya. Jadi buat Bang Ipung mohon maaf karena tidak ada transferan ya. Ya Mas Ipung kan udah tahu kan, kalau lagi ada sikat, jangan ditunggu tarsok ya. Ya, saya open lagi pendek. Saya open lagi pendek ya, gagal transfer ya. Pendek size 38, new article. New article pendek 38. Kemarin enggak sempat ya. Kemarin enggak sempat digagal di transfer karena di luar live kita. Ini hari di luar dari estimasi live kita. Selamat bergabung buat agan-agan yang lagi menikmati ya, menikmati minggu cerianya beserta keluarga. Selamat bergabung juga buat para loiser. Enggak, ini ya gelap topinya. Nah, ini kelihatan dikit mukanya. Buat yang baru bergabung, kita sampaikan ya, Istana Jeans hanya menjual produk Lois Original. Efek musim hujan ini kan ya, siap-siap kan ya. Siap-siap di musim hujan ini kita jemreng untuk edisi sore ini minggu. Jaket ya, edisi jaket guys bro ya. Edisi perjaketan dikarenakan musim hujan udah mulai meramaikan lokasi DKI ya. Musim hujan udah meramaikan lokasi di Jakarta sekitarnya. Jadi kita mainkan aneka jaket dulu ya. Selang-seling kan, buat agan-agan yang belum tahu, kita mainnya kita selang-seling. Selang-seling aneka perjaketan untuk hari ini. Aneka perjaketan. Om Atol Rawamangun, thank you ya. Jangan lupa testimoninya untuk jaketnya ya. Jangan lupa juga buat Kasri di Tambun ya. 3 paket sudah sampai. Tolong dibuatkan testimoninya ya. Testimoninya jangan lupa. Testimoni sangat dibutuhkan oleh Bunda Lois untuk mengcover para loiser yang masih belum yakin ya. Oke, kita main untuk edisi perjaketan ini jam, kayaknya baru jam 5 ini ya, pas ya. Ya udah, kita gas aja ya. Untuk aturan mainnya di live Istana Jeans atau Gudang Lois, bagi yang sudah langganan udah paham ya. Harga live lebih murah dibanding harga offline ya. Edisi tiap hari itu berubah-ubah terus edisinya ya. Kita live hanya menspilkan, hanya memperlihatkan Lois original yang hologram, bukan yang label putih ya. Tolong diingat ya, kita hanya menjual yang holograman ya, holograman bukan yang label putih. Sudah dua poin ya. Yang ketiga, kita tidak melayani COD. Kita tidak melayani COD. Buat agan-agan yang masih nanyain COD, mohon minggir dulu. Yang masih nanyain original enggaknya, mohon minggir dulu ya, kasih lewat dulu yang siap transfer. Keempat, sistemnya adalah ada di kolom komentar, tinggal agan-agan baca, bertanya-tanya atau bolak-balik nanya. Untuk model kita nggak bisa request. Agan umpamanya mau, ini yang saya pakai sweater ini size L. Agan maunya XL, nggak ada. Jadi sistemnya, kenapa bisa murahnya barang di kita? Karena dia satu model itu sudah nggak lengkap serinya. Kita garansi reject, garansi new article, garansi langsung dari kantor, dari gudang Lois-nya. Jadi kita tidak membeli atau memperjualkan barang yang di luar dari lembaga resminya. Kalau yang luar resminya kan Intigarmindo Persada selaku pemegang lisensi Lois Spanyolnya di Indonesia ya. Jadi buat agan-agan yang bertanya yang tidak perlu, itu Lois original apa enggak atau apa, silakan dibaca aja komentar dari para pelanggan kita. Ya, karena kita hanya menjabarkan bermain cepat dengan live ini agar agan-agan dapat harga yang terjangkau gitu ya. Ya silakan buat agan-agan yang masih ini, Bang Rusdi ya, Kando Rusdi, Om Rusdi di
Sungai Penuh, Sungai Penuh. Om Rusdi di Sungai Penuh, cek sound dulu. Om Rusdi di Sungai Penuh, ya. Ya, saya sudah sematkan kontak person kita. Saya sudah sematkan nomor telepon, nomor rekening. Saya sudah sematkan cara bertransaksi, ya. Jika agan-agan juga masih bertanya yang di luar kita terangkan, saya respon. Tapi kalau yang sudah kita terangkan seperti barang original, tidak COD, agan tanya juga saya nggak respon, bukan berarti saya nggak melayani agan, ya. Jadi seperti itu. Buat abang-abang, adik-adik, om-om, tante-tante, mami-mami, dan para loiser khususnya. Karena untuk loiser ini semua, kadang-kadang dia buat belikan buat suaminya atau adiknya atau saudaranya, ya. Bisa aja seorang perempuan belikan untuk pasangannya gitu ya. Tapi kalau para loiser yang pria pasti untuk buat dia juga atau oleh-oleh buat saudara, ya. Kita main langsung aja ya. Mukadimah awal sudah kita jelaskan, kita hanya jual lois original. Kita tidak memakai sistem COD, sistemnya langsungan, caranya bagaimana di kolom komentar akan lihat. Transfer atas nama selain Andri Ferialdi, saya tidak bertanggung jawab. Transfer atas nama Andri Ferialdi, ya. Di luar nama Andri Ferialdi, saya tidak bertanggung jawab. Oke, kita mulai untuk edisi perjaketan sore ini, ya. Sore ini, edisi perjaketan sore ini. Pakai sweater, pakai jaket, waduh, gak enak kayaknya nih. Saya spill biasa aja ya. Ini si biru dongker cakar kucing. Artistik ya, artistik klasik. Biru pekat, ya, bukan dongker ya, bukan dongker ya. Biru pekat, ya, biru pekat. Ya, biru pekat dengan emboss cakar-cakar, emboss putihnya ngacak ya, tidak terfokus di satu tempat ya. Untuk edisi hari ini jaket dari Barco 729. Kita sell di live 449.500. Hah? 449.500 ya. Buat agan-agan yang belum sempat live, silakan ditanyakan aja pada saat live. Komen aja ya, jangan lupa. Buat para loiser langganan silakan di tap, bantu di share, bantu di komen ya. Biar rame kita guys ya. Kita hanya main 30 menit. Ini paling juga sampai setengah 6. Karena jam 6 kurang udah maghrib di sini. Ya. Silakan hari Minggu JNT tutup jam habis isa jam 7.30. Jadi kalau buat agan-agan yang sudah transfer paymentnya pada saat live, kita langsung berangkatin. Kita langsung berangkatin. Kita selalu mengikuti jadwal ekspedisi ya. Oke, silakan agan ya. Jaket dengan seri, mana dia serinya, udah nggak kelihatan serinya. MJF 137 di bandrol 729, kita sikat di sini 449 tuh, 449.500 alias 4,5 aja. Musim hujan guys, musim hujan agan harus beli yang namanya jaket ya, di luar dari mantel hujan ya, mantel hujan udah pasti itu ya, tapi ini untuk pelindung badan kita dari angin ya. Kantong daleman gede kan, kantong daleman gede ya. Jadi sekali lagi buat yang baru masuk, mohon perhatiannya ya, kita hanya menjual lois original, ya, tidak COD. Hentek dalemannya ya, hentek dalemannya, kartu 100% denim ya. Ya. Ciri-ciri lois orinya kalau untuk di jaket, bisa. Kita ada dompet, ada kaos, kemeja, celana pendek, celana panjang ya, ada sweater ya, ada topi, cuman topi hanya untuk bonus. Jadi kalau tambahan juga guys ya, pembelanjaan di dalam live di atas 1 juta akan dapat bonus topi Lois original ya. Dapat bonus topi Lois original. Baru grace ya, bukan second, baru grace. Karena dia minusan kita nggak jual. Kita hanya berikan untuk bonus. Pembelanjaan hanya pada saat live di atas 1 juta mendapatkan bonus topi ya. Untuk DKI, untuk di DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, ya, itu dapat free ongkir lagi di live. Tuh, enak gimana lagi? Harga dari barcode aja udah jauh banget kurangnya. 729, kita yang hologram sesuai dengan awal mukadimah kita, holograman ya. Jadi ada yang bertanya kok ori nggak ada hologramnya barcode-nya? Saya no comment. Jadi tolong dilihat yang jelas detailnya kalau memang mau
belanja atau meresellerkan produk di kita, dipelajari secara lengkap gitu ya, dari awal biasanya live-nya ya. Mukadimahnya udah tadi, sekarang saya akan fokus ke produknya aja. Ya, untuk harga sudah saya sebutkan, rata-rata jaket barcode di gudang kita 729. Kalau di Matahari ada yang lebih. Pasti lebih dia. Ya, karena barcode 2023 itu untuk jaket kalau nggak salah di Matahari itu 86 sekianan. Ya. Di gudang kita masih 729. Itu pun kita hajar dengan diskon lagi buat abang-abangku, buat tante-tante, kakak-kakak serta om-omku ya. Hanya 449.500. Masuk angin bawahnya, jadi enggak semangat jadinya. Tapi ya karena kalah dengan kebutuhan, kita harus live terus. 449 yang saya pegang, kenapa kok bisa murah banget om gitu ya. Ini hanya ada size L ya. Ini hanya ada size L. Di luar dari size L, di luar dari yang kita spillkan atau kita sebutkan pada saat live, tidak ada. Jadi kita artinya tidak menerima request ya. Size M ada, tapi motifnya beda. Sama pada lebar dadanya berapa? 105 sampai 110. Saya lebar dada 110-15, saya pakai L. Ya, cuman kadang-kadang kalau di jaket nggak ngancing perutnya. Makanya kalau di sweater ya kayak begini penampilannya kelihatan ini. L ini L asli. Ya. Jadi kalau mau ditanya lebar dadanya, yang M ya kak ya, yang M ya. Gak bisa requestnya gini kak. Jadi kak, sorry, Kak Cece Jennifer, bukan berarti gak bisa request itu gak bisa. Ini size yang ada itu motifnya berbeda-beda. Nah, ini M Ajib ya. Ini M Ajib. Kakak bisa lihat di medsos berseliweran foto-foto ini, realnya ini. Jangan berbelanja dengan foto, berbelanjalah dengan aslinya. Ya, 30 menit waktu bermain. Ya. 729 kita sell di sini 449.500. Free ongkir Jabodetabek. Saya ukur LD-nya dulu kak ya. Ya, saya ukur di tabel ininya ada sih, cuman lebih fix memang diukur. Lebih fixnya emang diukur. Dari bawah ketek ketemu ke bawah ketek 52, berarti 100 ke 105 cm lebar dada, karena kita harus sparekan sekitar 5 cm. Berbeda lingkaran dipakai dengan lingkaran kita ukur kali 2 ya. Kalau di sini kan 52 nih. Ya 52, kalau dikali 2 kan 104. Ya kita spare 105 jadinya gitu. Jadi 105 juga bisa make, range 100 sampai 105 di M. Range 100 sampai 105 di M. Di M aja kak, di M aja ya. Di M aja. Motif sesuai dengan yang kakak lihat. MJF 122C. MJF 122C. MJF 122C. 122C ya. Ini M pertama, ini M pertama ya, M pertama. M pertama dengan motif seperti yang kakak lihat, dengan emblem kulit Lois di ujung kantong sebelah kiri, dengan motif fashion ya, classic fashion ini, tracker, cuman dia ada fashionnya karena potongan kantongnya itu seperti fashion ya. Jadi kalau untuk di dunia fashion, di media garment atau outfit, ada yang fashion, ada yang basic ya. Kalau basic itu full standar semua, tidak ada aksesoris potongannya kayak gimana, nggak ada standar. Kalau jaket yang motif tracker gitu, itu basic namanya. Tapi ini tracker yang fashion. Tracker yang fashion karena potongan kantong serta pola jahitannya itu fashion. Jelas gak? Nampak Kak Cece? Ya, kalau nampak tolong ketik nampak gitu ya. Jelas. Mau di next lagi gak size M-nya? Kak Cece? Kakak Cece, mau di next lagi gak size M-nya? Ya. Size M-nya Ajib si Spanyol. Ice blue size M berkerah corduroy. Ini top seller, banyak sekali peminatnya, dan stok juga untuk hari ini hanya ada M dan L. Stok hari ini hanya ada M dan L. Pengaman siku juga sudah dipasang ya, dari corduroy ya, bukan kulit ya, berbahan corduroy ya. Potongan full fashion kancingan. Kancingan dengan kantong dalam juga cukup besar ya. Kantongan dalamnya cukup besar.
Barcode 729 kakak, kalau nampak jelas di sana, kita di sini hanya jual yang holograman. Ya, tampak jelas ya kak ya, holograman asli ya, ada banteng dan tulisan Loisnya di dalam. Ya, kalau para Loiser sudah tahu, secara sepintas dia sudah lihat, oh ini ori atau tidak. Bagi yang bertanya masih ori atau tidak, saya tidak akan respon. Ya, karena saya sebelum melakukan transaksi selalu memberikan jaminan, jika tidak ori, jika tidak sama, kami berhak dituntut secara hukum. Masih juga nanya, berarti kan nggak nyimak, nggak connect gitu ya. Kita hanya menjual yang original, poin pertama. Yang berbarcode hologram, poin kedua, ya. Yang digaransi kami selaku penjual, Gudang Lois. Ya, karena kami bukan kantor, kami hanya penjual perpanjangan tangan. Kami menjamin jika tidak ori. Ya, silakan, buat agan-agan seluruh Indonesia bahkan luar negeri juga yang bisa berbahasa Indonesia, silakan you can cek aja, ya cek aja. Tapi kalau sudah berbiasa nggak perlu kita ngomong, sudah paham ya. Kak Cece ini ajib, size M-nya ready. Kita khusus pria, Kak Cece. Tapi kalau Kak Cece mau yang berbahan street, yang melar. Kalau kakak mau yang melar, tapi kalau potongan pria dengan wanita pasti beda di panggul dan pisak. Wanita pisaknya agak tinggi ke atas, jadi betul-betul ngepres. Kalau di pria, walaupun dia melar stretching, tapi dia agak ke bawah dari pisak. Jadi gitu, panggulnya gede kalau di wanita. Tapi ada juga kemarin langganan kita pakai yang melarnya pria ini muat kata dia. Ya, ini melar yang kayak begini, ini melar. Ini top seller juga ya, bendera Spanyol di belakangnya top seller. Ini ada dua motif, tergantung dari size kak. Nah, silakan, tergantung dari size. Ya, size-nya, dari size. Karena tidak semua ukuran itu ada melarnya. Size 28 ada yang melar, ada yang enggak. Size 29 kadang enggak ada yang melar. Size 30 kadang melar semua adanya. Itu dia bisa murahnya. Ya, clue tambahannya kenapa di Gudang Lois bisa murah. Jauh dari bandrol, kadang 40-50% itu dia. Karena apa yang size, satu size itu ada yang melar atau apa, tapi di size lain gak ada. Ini barusan saya sudah spill, banyak. Kalau yang melar banyak, tergantung size. Seperti ini, berat badan 85 sama dong sama saya berarti ya. Berarti berat badannya sama. Lebar pinggang 85. Oh, saya pikir berat badan, sorry saya ukur dulu ya. Berat lingkar pinggang 85. Kalau nggak salah itu di 3231 deh takutnya ini. Saya kasih 3231 ya. 31 ini bindeng suaranya jadi. Bindeng kalau nggak muat 331 hanya 4041 berarti 82. Bisa di 33 kak. Size 33 kakak Cece. Teh Cece di size 33 saya perlihatkan sebentar. Si Said rewel amat nih, tentang hari mingguan dia. Sebentar Kak Cece. Ya, di sebentar kakak ya, saya lihat. Ini saya agak tarik striskan ya. Di ujung 44-45 40 ya. Ini saya regangkan, kalau nggak saya regangkan dia di 42 ya. Karena dia melar, dia bisa ini ya. Ini size 33 ready. Size 33. Kalau melar sudah pasti slim fit. Kalau sudah melar, sudah ada label stretch, pasti slim fit. Kalau slim fit, belum tentu melar. Contoh, ini slim fit, tidak melar, biasa. Tapi kalau sudah melar, pasti 100% slim fit. Pasti, pasti sekali. Ya, pasti sekali ya. Kalau sudah melar, pasti slim fit. Ini motif ajib 33, hanya ada size 33 doang. Hanya ada size 33 doang. Kalau kakak mau yang melar-melar semua dan siap transaksi, kita jembreng ya. Ini juga black wash, motif ripet style, motif gaul ya. Kalau kakak usianya masih muda dan pengen, kadang motif gaul ini juga banyak yang om-om juga suka pakai. Saya celananya semua rata-rata sobek-sobek semua. Ya, cuman itu kendalanya kadang kita di jalan mau sholat nggak enak jadinya kan. Rata-rata sobek semua saya. Ya, hanya ada size 33 ya.
Kalau mau lanjut next akan bertransaksi pada saat live, biasanya kakak tunggu live yang celpan. Biasanya saya kalau celpan itu harga jualnya 3,5-an. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kakak mau silakan. Saya spill sekarang. Jadi request ini juga saya tanggapi, walaupun kita bermain 30 menit agan mau melintir, tapi serius akan bertransaksi, kita ladenin. Kak Cece lanjut di WA juga bisa, ada di kolom komentar kita cara bertransaksi, kontak person dan nomor rekening. Transfer selain atas nama Andri Ferialdi saya tidak bertanggung jawab, karena video, foto dan testimoni saya hanya berhubungan dengan saya dan pembeli aja. Makanya sebelum kita buatkan testimoni, saya selalu tujukan atas nama pembeli. Ya, kalau penipu dia nggak tahu kenapa, dia cuma kirim foto, gimana bisa ngomong kayak kita, testimoni. Testimoni itu berupa video, video yang kita berikan kepada pembeli, ditujukan langsung atas namanya, kita tahu lokasinya, nah itu berarti kan sudah connect. Karena sebelumnya kita sudah chatting, berkomunikasi, jadi kayak gitu. Ya, lanjut di WA, kita proses, tidak bisa menunggu sistem transaksinya, nanti aja ya Om. Transaksinya Senin aja deh kalau ini. Itu yang kami nggak bisa. Sistemnya, kalau kakak mau transaksi, langsung. Langsung itu kita spill semua. Nanti setelah live kita spill semua. Ini loh yang ready. Kalau kakak mau pada saat live ini, karena temanya itu jaket, saya nggak bisa berbenturan. Tapi kalau kakak mau nunggu live-nya celana, ya. Saya juga nggak tahu schedule-nya apa aja yang buat schedule, karena bukan saya. Gitu ya kak ya. Kalau memang mau transaksinya sekarang, saya spill semua. Jadi yang jaket terpaksa nunggu. Tapi kalau kakak nanti silakan di kontak person admin, ada di komentar ya. Di kolom komentar ada, saya cek. Saya udah sematkan tadi kalau nggak salah. Saya sudah sematkan, kakak tinggal kontak aja. Adi Banjarnegara. Bang Adi Banjarnegara yang kemarin pesan celana ya. Jaket edisi pada saat live. Ya, sebentar, saya ini langganan juga ini soalnya. Saya 33 ya, Bang ya. Oke. Lanjut di WA 0852-899-2854 atau 0899. Sorry, lagi live. Aku neneng live. Nji. Ene. Kalau Mas Adi mau transaksi, kalau mau transaksi lagi live, itu harga jaket 4,5. Kalau transaksinya di luar live itu 499. Saya lagi live. Oh, makanya Mas Adi nggak lihat ini. Selfet itu tipe tertinggi dari Louis. Ya, ya wes. Kalau gitu nggak apa-apa kalau mahal ya. Dicek dulu pasaran di mallnya ya. Dicek dulu pasaran di mallnya. Ya. Jadi kayak gitu. Kalau bagi yang kurang paham, ya kita juga nggak bisa melarang untuk chatting, tapi kita tetap meladeni, tapi tidak panjang waktunya. Cek dululah ke pasaran atau mall terdekat di kota Anda, atau toko outlet resmi ya, cek dulu baru berkomentar gitu ya. Karena kita ladeni juga percuma, beliau nggak tahu. Kita lanjut ya. Size 33 melar, ready ya kak ya, jadi nggak usah khawatir yang melar-melar, banyak ready-nya. Kak Cece, kalau mau lanjut transaksi silakan ke nomor WA, karena tema kita sore ini jaket. Kita nggak ngacak kayak apa live lain, nggak ngacak. Jadi pegang panci, pegang ini nggak. Kita fokus 30 menit itu untuk jaket ya jaket aja, karena waktunya pendek gitu ya. Size M dan L full denim fashion sletingan, slerekan, kantong dalaman gede, bisa muat nih dompet gede. Dompet gede itu dompet apa ya, panjang kayak gini juga masuk nih, dompet panjang ya. Dompet panjang ini di sini juga masuk ya. Ya, silakan Mas Adi Banjarnegara ya, monitor aja di Matahari di kota di Banjar atau outlet resminya di monitor aja ya. Size M dan L slerekan ya, slerekan ini kalau pakai slerekan biasanya orang makainya harus dislerek, disletingin. Tapi kalau kancingan, saya lihat jarang sih yang pakai dikancingin. Biasanya dilepas, jadi terbuka dia. Nah, kalau selerekan tampakannya gini. Seperti yang agan-agan lihat, jelas ya, berwarna biru gelap. Ya, biru gelap, arahnya ke abu-abu. Biru gelap, embosnya itu putih ke abu-abuan. Putih ke abu-abuan ya.
yang mau dapat jaket harga murah, harga bazar 4,5, bagi yang tahu-tahu aja. Bagi yang tahu-tahu aja. Yang enggak tahu kita susah jelasin karena tidak ada gambaran atau visual, dia belum pernah dia gitu. Ya, yang tahu aja dia udah tahu. Berapa maksimal diskon di Matahari, berapa maksimal diskon di Ramayana gitu ya. Size M L ready pada sore ini 449 gaskeun. Ajib dan mantul kan. Ajib dan mantul kan. Ajib dan mantul holograman ya. Holograman. Holograman. Ayo. Biasa. Banyakin itunya. Baksonya aja. Banyakin bakso. Ya, biasa ganjel dulu biar enggak masuk angin kita. Ya. Size M dan L, size M dan L. Yang mau transaksi silakan dibaca keterangannya di kolom komentar, ya. Ini agak bindeng mungkin agak-agak mas bro para loiser itu tahu mungkin. Ya, masuk angin. Banyakkan ini kartu jadi. Banyak main kartu nih. Size M dan L 30 menit kita hanya bermain 30 menit ya kan ya. Kita hanya bermain 30 menit. Percepat aja gerakan tangan Agan. Di live kita transaksi hanya 449.500. Di luar live Agan transaksi sama kami 499 alias 500 barcode 729. Ya, masalah persentasenya Agan tinggal bagi aja di handphone Agan-Agan. Yang pasti kami jualnya kalau di live 449 gaskeun. ML di screenshot kan 123321 Fred. Kita lanjut. Waktunya udah mepet soalnya mainnya sebentar sih. Ya, ini yang tadi juga ya. Ini ready M dan L. M dan L si Spanyol ready ya. 449.500 pada saat live. 123321 gaskeun. Di luar live 499.500. Top seller. Hanya ada M dan L. 123321 Fred. Lengannya pengaman lengan kodorai. Kerah kodorai. Ajib mantul. Insya Allah ajib mantul. Ya. Kita lanjut lagi. Ini tadi sudah ya. Yang M lingkar dada berapa? M lingkar dada 102 sampai 105. Motif tracker ini hanya ada M dan L juga. Itulah kenapa bisa murahnya. Karena size-nya udah nggak lengkap. Ya. XL-nya nggak ada. Ya. 449.500. Nah. 449.500. DKI sekitarnya free ongkir. Di atas 1 juta bonus topi Lois. Bukan topi ini ya, topi Lois. Kasual, ya kasual, kasual fashion dengan lengan, lengan sweater ya dengan motif lengan seperti ini, bawahnya juga ya. Hanya ada M dan XL ya. M dan XL gasken 449.500. Live hanya 449.500. Di luar live Agan transaksi paymentnya, bayarnya di luar live 499. Silakan buat Agan-Agan yang sudah berlangganan sudah tahu. Jangan lupa selamat bergabung Agan-Aganku yang masih belum menjadi langganan Gudang Lois. Saya yakinkan bahwasanya, percaya aja insya Allah. Percaya aja insya Allah kita amanah satu. Yang paling utama itu amanahnya kan. Berbelanja online murah semurah apapun kalau tidak amanah ngawur. Pesan baju dikirim kotek. Pesan ini dikirim Pampers. Satu itu. Kedua, pesan baju betul baju. Pesan baju Lois yang dikirim Kardinal. Nah, udah, pokoknya amanah nomor satu di penjualan atau seluruh transaksi online. Baik itu Lois atau produk apapun online ya. Like aman pakai meteran ya. Jadi itulah yang kita jual. Yang kita jual, kalau ini banyak Agan cari di Matahari, di apa banyak. Outlet resmi di kota. Di samping harganya kita murah, saya selalu memperjuangkan atau menegakkan yang namanya amanah tadi. Ya. Saya berikan janji, kalau tidak ori bisa komplain, kalau reject komplain. Di luar dari itu kalau permintaan Agan-Agan terlalu nggak masuk akal, saya nggak ngerti. Ada cerita, saya minta satu menit, dia tidak belanja di sini, tapi nanyanya ke sini. Kita bingung kan? Tapi tetap saya ladenin. Di Facebook ada itu kalau nggak salah. Lingkar pinggang segini. Saya bukan pabrik, bos. Saya bukan pabrik atau bagian produksi, bukan. Saya hanya penjual. Kalau bos mau tahu teknis, itu tinggal klik lois.co.id. Itu website resminya.
klik cek aja itu size atau sizing ya, kotak sizingnya atau daftar pinggang, lebar dada atau apa itu ada. Tapi kalau itu masih masuk dalam akal kita, pertanyaannya saya ukur yang barusan Kak Cece, saya ukurin gitu loh, real itu. Tapi kalau pertanyaannya kok segini, nah itu dia, nyambung nggak? Saya bilang saya bukan orang produksi atau pabrik, silakan tanya ke pabriknya langsung atau ke Spanyolnya langsung gitu ya. Kita ulangi lagi, M dan XL ini pas untuk saya, motif casual fashion, casual fashion ya. Om Ato kemarin ininya kan gini ya, kalau ini ada yang ininya nih, M-nya ada Om Ato ini juga, tapi udah itu dulu, habisin dulu yang itu dulu ya. Yang kemarin itu juga ajib warnanya, ini kantongan, kalau yang kemarin enggak. Kalau ini kantongan, ada tutup kantong. Kalau yang Om Ato ambil kemarin, enggak kantongan ya. Kita lanjut lagi ya. Sama, pada saat live semua satu produk itu sama, kita sale dengan harga yang sama. Ini si abu-abu Black Wash, Bang Epi Kunaipi di Bengkulu ya. Iya, udah katik man, iya. Sesuai yang kami spill lah. Jadi kalau pengen abu-abu mengkilat ya, nah ini satu ya kan. Ambo penjual, bukan produsen atau apa. Walaupun ya kami kan nanyo, ya tanyanya itu udah paham lah gitu ya. Karena tidak ada yang abu-abu mengkilat. Yang namanya denims itu kecuali dia berbahan kalep atau apa kulit ya. Celana ada juga kulit. Celana rocker, celana dangdut, pedangdut itu kulit. Itu mengkilat itu ya. Jadi hanya ada XL doang. Di no comment aja dah. Hanya ada XL doang. Buat yang bertanya di luar dari fokus atau jalurnya, di no comment aja. Jadi jangan tersinggung, berarti pertanyaannya tidak sinkron. Tapi kalau bertanya sinkron, lebar dada berapa, kita cekin, pasti itu. Kita jual, yang kita jual adalah amanah, servis dan segala macamnya. Kalau masalah produk banyak, bisa langsung ke Depstore atau outlet resmi, silakan bandingkan. Buat Mas Adi Banjarnegara tadi juga ya, saya hanya menyebutkan transaksilah pada saat live. Tapi begitu di ini, wah mahal ya, ya udah saya. Karena memperpanjang juga percuma, berdebat begitu percuma. Dan harga untuk menjual itu ya tergantung si penjual. Anda sepakat dalam ijab kabul jual beli, itu ada kesepakatan, ada barang, ada penjual, ada pembeli. Sah, ya kan? Ajib. Kalau di luar dari itu saling merasa termahalkan atau apa ya, jangan belanja. Gitu. Agan-agan kan lihat atau chatting kita pasti dengan, oh harganya kok di bawah matahari atau di bawah mall, di bawah ini. Kita nggak tahu, saya nggak mau senggol kiri kanan. Ada yang jual jauh lebih murah dari saya juga, silakan aja nggak masalah ya. Size XL, hanya ada XL doang dengan motif fashion ya. Kantong tutupan, kalau tadi warna biru, ini warna abu-abu. Kulit loisnya lurus, kalau tadi segitiga ya. Holograman 729. Holograman 729. Berapa Om di sini Om? 449. Bagi yang belum nyimak di awal, kita sebut lagi. Hanya 449. DKI free ongkir. Bogor free ongkir. Tangerang free ongkir. Ya. Jadi di atas 1 juta free topi. Baru Lois original. 123321 hanya ready XL doang. Hanya ready XL doang. Waduh, udah lewat nih kan ya. Kita gas lagi sampai jam 6 kurang seperempat. 11 menit lagi ya. 11 menit lagi ya udah. Terkedinginan ininya nih, cuankinya. Size XL doang, lebar dada itu kurang lebih 115 cm. 115 cm lebar dada. Ya, saya pakai XL. Tapi kalau di sweater atau apa, saya L masuk. XL 115 cm, hanya ada size XL doang. Bagi yang mau transaksi di luar live 499. Loh, saya pesannya di live 449, paymentnya kan tidak di live, paymentnya di luar live. Jadi agan kenanya 499 nanti. Pada saat transaksi, okelah kita nggak kaku, tapi nggak lebih dari 15 menit. Ya, agan pesan sekarang karena nggak sempat harus ke briling, harus gini kalau yang di daerah ya, kita kasih tempo 15 menit, harga live. Tapi kalau sudah lewat dari 15 menit, sudah kembali ke harga awal, bazar awal gitu ya. Barcode 729, bazar awalnya itu 499. Bazar offline-nya. Kalau di live 449. 123321 pred. Jadi nggak lama-lama kita. Nah ini dia Om Ato. Tinggal satu Om Ato ya. Size L. Mas bro kita, ya. Juragan mobil ya.
ya, ajib masat, ajib ajib mantul. Jangan lupa testinya dong, jangan lupa testinya dong. Biar aneh ada ininya, ada pegangannya dokumentasi. Kita bisa stir ke anak-anak mobil gitu ya. 123321 casual fashion. Ini hanya lengannya aja yang ya karena casual fashion dia. Ya, hanya ujung-ujung pergelangan tangannya aja ya. Selebihnya denim. Tapi banyak yang suka juga, banyak yang suka ya. Dia tidak terlalu apa kayak jaket resmi gitu enggak ya. 123321 bread. Waduh, buru-buru amat nyepilnya. Size L, lebar dada 110. Size L, lebar dada 110. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 110 ya. Hanya ada size L 449 Gasken sore ini juga ya. Jangan lewat. Kalau lewat udah kembali ke 499. Wah, wah, wah. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Ini si anak muda atau yang tua make juga. Ini perpaduan warna unik ya. Uniknya kenapa? Hanya di kantong ini tebal, birunya dongkrak tebal. Di sini dipenuhi dengan wash. Wash itu emboss keputih-putihan ya, emboss keputih-putihan. Kerah kembali lagi tebal lagi warnanya dengan motif ripet ya. Motif ripet itu motif gaul ya. Dan 50% ini motifnya gaul. 50% motif gaul. Kalau buat ngantor enggak cocok kayaknya. Tapi buat ke lapangan, orang konstruksi atau anak-anak konstruksi ini cocok. Ke kampus apalagi, waduh, waduh, pas banget. 449.500 di live ini aja dan hanya ada size M. Hanya ada size M doang. Berarti doang itu udah nggak ada lagi. Size M aja sama artinya doang. Jangan ditanya XL atau L-nya lagi karena kita udah spill. Sore ini tapi ya. Kita nggak tahu, mungkin minggu besok atau 1-2 hari lagi ada, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, karena kita dapat pasokan dari kantor itu biasanya tiap minggu ada terus ya. Tapi kita nggak tahu, nggak bisa janji, makanya saya bilang saya nggak bisa janji. Walaupun akan udah titip duit di sini, saya nggak mau. Size M doang, 123321, ajib. Ice Blue Blail, Ice Blue Blail 449 Gasken. Lanjut ya, di screenshot aja. Transaksi di luar live. Nah ini dia yang Mas Adi cek tadi ya. Mas Adi Mas lihat dulu baru komen gitu loh ya. Lihat dulu berapa barcode-nya. Berapa barcode-nya ya. Mas Adi ini kemarin sempat ragu berbelanja ori enggak segala macam. Setelah kita ini cek dulu, mungkin dia udah ngecek ke toko terdekat di sana, baru dia mau belanja. Nah sekarang cek dulu, kamu cek dulu baru kamu komen ya. Ini self-made new article. Self-made new article. Berapa bandrol di situ? Ya, makanya saya bilang kalau di Matahari atau apa udah rata-rata 729. Self-made. Self-made ini yang tertinggi tipenya. Ya, dia sama kayak Levi's juga ada self-made-nya. Ini ajib, kancingan ajib, size L. Hanya ada size L doang. 449.500 barcode 729. Free ongkir DKI. 123321 Gasken ya. Nah ini baru tracker ya, tracker dengan motif selerekan ya, slatingan ya, potongan dalamnya biasa untuk kantong lebih dalamnya. Ini black garment, ini warna cukup susah juga ini, beda dengan hitam ya. Hitamnya juga ada, tapi ini yang black garmentnya. Garment itu satu warna, tidak ada emboss, tidak ada putih-putihnya. Kalau ada putih-putihnya berarti itu udah fashion itu, bukan garment. Ya ini garment, garment itu hanya satu warna. Black garment tracker fashion, tracker fashion. Size L dan XL ready per sore ini. Berapa ongku? 449.500. 5 menit lagi, yang nggak klik payment rugi. Ya, yang nggak klik payment rugi. Bener gak? Bang Rusdi Purnama, Bang Rusdi Purnama ya. Tinggal menunggu transferan ya, Bang Rusdi. Jangan terlalu malam kali, Bang Rusdi. Iya, kamu kalau JNT minggu tuh capek tutik, Bang Rusdi. Ya, jadi tolong ya kalau ini sudah ini. Satu lagi tadi, ripet style size S. Ya. Size L hanya ada size L. Jadi karena waktu timer yang kita pasang untuk bermain live ini 30 menit, waktunya juga udah masuk ya.
di luar dari yang kita spill ada, tapi kita tidak bisa memastikan size-nya, tergantung dari agan-agan. Ya, tergantung dari pemesan. Kalau pemesan mau size-nya sekian, buset, rontok ya. Bang Ipung Bendol, saya open lagi ya, saya open lagi Bang Ipung Bendol. Size 38 pendek new article, barcode udah 589 ya. Saya open lagi buat agan-agan yang berukuran gede. Om Aso di Bone, size 38, seri baru. Ya, seri baru Om Aso Bone atau yang berukuran 38 yang lain saya sudah iklankan. Siapa yang duluan transfer itu aja ya. Mohon maaf Bang Ipung ya, bukan kita enggak ini menghargai. Kita menghargai, tapi kalau agan sibuk ya kita enggak bisa tahan. Saya perlu uang mutar soalnya ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Permainan untuk bukan permainan sih, jual beli atau main live ini enaknya sih dibaca, dilihat dari awal ya, dilihat agar sampai ke ujung atau setengah itu agan sudah dapat. Biasanya tidak ada yang langsung liver atau onliner itu dia main tes tubruk langsung. Begitu di open assalamualaikum atau dia status sebentar langsung ke produk. Kalau kita enggak, di awal kita mukadimah dulu. Pasti kita kasih sepotong mukadimah apa yang kita jual, temanya apa, harganya berapa. Di penutupan juga kayak gitu. Di penutupan live hari ini 5 November, sekali lagi kami tegaskan, kami hanya menjual Lois original harga bazar. Buat adik-adik, ya ini rata-rata ini para Loiser muda ini ya. Jika kamu ragu, jika kamu kurang yakin, kamu video call saya. Atau ada juga abang-abang, om-om yang kurang yakin, video call saya aja. Kayak kemarin toko Idola kalau nggak salah ini, kayaknya satu kampung sama saya di daerah timur juga. Saya kontak penghuni, muni termau, muni terangka. Baru muni cek barang foto-foto saya. Nanti muni dapat tipu. Ya, terus aja muni itu belanja yang sehat begitu, belanja yang cerdas. Jangan percaya begitu saya. Walaupun saya bilang saya jamin, jangan percaya begitu. Lihat saya pe muka dulu, tomba kumang ada. Setelah baku mengada begitu baru transaksi. Itu yang ya maaf ngomong di seluruh ini juga kayak begitu orang. Sama kayak belanja ke offline aja, lihat barang pegang-pegang udah bayar. Kan enggak ada di ini tawar segini enggak ada. Karena harga yang udah diberikan itu udah harga diskon. Jadi begitu saya enggak tahu sepung nama itu saya enggak tahu, cuman ada di WA itu toko Idola gitu. Jadi tolonglah orang sama-sama pedagang ini yang fokus saja. Kalau muni sibuk jangan bel dulu, jangan chat dulu, kan saya sudah bilang. Tapi kalau su ada waktu kosong, Pak Hajinya, kontak saya terlalu lama kum, cuma 1-2 detik saja, apa susah? Iya, buat ibu-ibu, tante-tante, mami-mami juga jangan malu, saya apa serem banget muka gue ya. Jangan ragu-ragu, saran dari saya belanja online terkait amanah, salah satu kunci adalah video call. Sedangkan yang sudah video call juga masih dapat tertipu, apalagi yang tidak, kecuali sudah berlangganan lain cerita ya. Yang video call aja masih bisa tertipu ya, apalagi yang hanya sekedar kirim foto percaya. Tapi kita sudah luruskan, kita sudah ajarkan caranya, kita sudah maintain atau memberikan info ini. Agan-agan juga masih nggak mau saya angkat tangan, berarti agan yang nggak serius gitu ya. Oke, hari ini minggu ceria ini kita tidak mau bermuram durja ya, cari duit harus happy, yang ngerti yang tahu-tahu aja dah ya, yang gerak cepat sat set sat sort Bang Pikri Geboy, Bang Joni Tanjung Jabung 30 yang kemarin ya, sorry saya lupa yang 31-nya ada Bang Joni, 31-nya ada Slimpit 31 mana tadi 31-nya, oh jatuh. Nanti deh di Japri ya Bang Joni ya. Bang Joni di Tanjung Jabung. Sorry. Saya lupa banget. Saya keingetnya Om Rusdi, Om Deddy sama Dino ya tadi ya. Iya itu doang. Om Joni maaf. Karena udah jam berapa sih chattingnya kemarin ya. Ya, sekali lagi para loiser ya. Hari ini kita tutup live kita edisi jaket 5 November 2023. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Dan buat para loiser lain yang belum berlangganan, saya tekankan sekali lagi, jangan ragu-ragu, gaspolkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.